Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pungki Sasando. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memperbaiki kamera iCam Xiaomi. Jadi mati, terkena air, terus sudah tak keringin, udah bisa nyala, cuman dia tidak bisa membaca SD card-nya. Jadi untuk record belum bisa. Kita coba barter menggunakan Oke, ini udah ada SD card-nya, cuman nggak kedetek. Jadi tak buat ngerekam nggak bisa, cuman dia mau nyala. Wifi juga, jadi SD card-nya nggak kebaca. Jadi mungkin akan saya kanibalkan dengan ini, siapa tahu bisa. Jadi kita coba dulu. Kita matikan. Kita lepas baterainya dulu. Kita buka lagi, keluarkan lagi nih ya, boardnya. Ini kabel mic-nya putus, mic eksternal tambahan ini. Oke, sekarang kita buka ininya dulu. Coba kita ganti. Jadi tadi yang tidak bisa membaca itu ini.
Udah bisa lagi, jadi cuman tak kanibal ini bisa nyala lagi. Oke. Pastikan semua sudah terpasang dengan benar. Oke. Kita pasang baterainya. Kita nyalakan. Oke, udah nyala. Wifi kita coba. Udah bisa wifi-nya. Kita coba untuk video. Oke, udah berkedip-kedip ini. Tandanya kalau udah berkedip ini udah bisa. Kita klik lagi. Oke, bisa ya. Jika berhasil menyala lagi untuk merekrut, sebelumnya ini rusak. Jadi yang rusak itu ini apa boardnya untuk SD card konektor ini. Jadi ini nggak bisa membaca memorinya, not found. Tadi tak ganti ini udah bisa lagi yang ini. Ini juga kanibalan dari iCam yang lama ini, tapi masih bisa dipakai. Oke, mungkin itu aja video saya memperbaiki kamera iCam yang tidak bisa apa namanya merekam atau SD card-nya tidak kebaca. Ini udah bisa. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.